Sopir Dinas Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo dinyatakan reaktif setelah melakukan uji rapid test. Mengetahui sopirnya reaktif COVID-19, keluarga satu rumah Purnomo langsung menjalani rapid test untuk memastikan potensi penularan. Rapid test tersebut dilakukan pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020. Rapid test dilakukan di rumah pribadi Purnomo di Jalan Bayangkara, Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Ahmad Purnomo mengatakan sebelumnya ia belum melakukan rapid test, sehingga tim dinas kesehatan datang ke rumahnya pada Kamis 28 Mei 2020. Ia menyebutkan kurang lebih 7 orang yang menjalani rapid test bersama. Meski telah menjalani uji rapid test, Purnomo nampak cemas menanti hasilnya. Ahmad Purnomo mengatakan hasil rapid test akan keluar pada Kamis 28 Mei 2020 sore. Dikutip dari tribunsolo.com, Kamis 28 Mei 2020, Purnomo mengaku kini menggunakan sopir pengganti untuk membantu mobilitasnya sebagai wakil wali kota Solo. Sebab sopir sebelumnya harus melakukan karantina mandiri. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.